lagi dengan saya di Andreas Gaming. Oke teman-teman, di video kali ini gue main MBU Offroad Simulator Indonesia cuy. Nah, mapnya ini katanya map Jawa, tapi kita nggak tahu juga karena ini kan offroad, jadi basicnya cuma lumpur-lumpur sama hutan-hutan doang. Jadi mau itu di Indonesia, mau di Jawa, mau di Sumatera, mau di Kalimantan atau Papua, semuanya kelihatan sama cuy, kecuali kita di jalan raya seperti busnya, dia ada monumen-monumen yang menandakan bahwa itu di Jawa atau di Sumatera atau di mana gitu, karena ada aja ciri-ciri khasnya gitu. Kalau di offroad ini gua rasa hampir sama-sama aja cuy. Nah, game ini tuh baru rilis pada tanggal 6 Maret 2021 cuy. Sekarang itu gua record tanggal 13. Berarti udah seminggu lah ya. Seminggu atau dua harian, gua nggak tahu udah cuy kapan pastinya ya kan. Nah, di sini kreditnya www.texture.com. Oh, di www.texture.com itu ada tekstur-tekstur yang bisa kita ambil berarti ya. Di sini settingan, kok nggak ada ya? Oh, ini settingan, bisa pakai steering wheel, grafik, coba kita low, beda ya cuy, yang high itu lebih keren gitu. Oh, kita bisa custom HUD juga, kita custom nih lokasi steernya di mana gitu ya kan. Oke, mantap ya, gue custom sini loh. Kalau udah nge-save-nya di sini, oke, save. Oh, tunggu. Oke, sabar. Oke, kita save dan kita back. Mantep ya. Di sini ada store juga, fuel atau repair. Oke, bisa beli minyak di situ. Bisa repair juga ya, repair body. Ada hammer dong, tapi mobilnya kok nggak mobil Indonesia? Hammer ini sih stabil ya kan, bisa di Indonesia, bisa di luar negeri gitu. Oke, ini Indonesia ini. Apa ini? Kayak aduh cuy, gua nggak tahu lah cuy. Ini juga ada mobil-mobil offroad ya, gini-gini aja ya, mau di Indonesia mau di mana aja. Oke, kita mau pakai yang ini aja cuy. Nggak bisa ya, gimana cara makainya? Oh, nggak bisa cuy, belum kebuka gitu. Oke, kita langsung main aja, gue penasaran. Oh, bener-bener map Jawa dong, Jawa Tengah, gila. Ada Yogyakarta, tunggu. Oh, ini bisa kita lihat dari mana nih ya posisinya. Sampai ke Bojonegoro cuy. Berarti ngelewatin Yogyakarta, besar banget map Jawa Tengah sini. Sini nggak nge-lag ya cuy, ini seperti biasa gua record pakai PC, jadi kalau kalian agak-agak nge-lag gitu mungkin ya nggak tahu deh, kayaknya gua udah usaha lah pokoknya cuy. Kita tinggal mau upgrade device aja nih biar nggak nge-lag ya kan. Oke, di sini kita disuruh ngapain misinya ya? Apakah kita tabrak, coba ini meledak nggak? Oh nggak ya. Oke, kita mundur. Tadi ada hujannya ya cuy, bisa penyok. Oh my god, penyok dong udahan. Gue kira nggak bisa penyok, coba lagi ya. Oke, dia udah nabrak lagi cuy. Penyok ya, keren parah cuy. Dan ini enak banget, ringan, grafiknya juga enak di mata gitu kan. Belakangnya penyok kah? Oke, kita tabrakin dulu lagi cuy. Cup, mampus ya kan. Coba kita lihat mundur. Kita mundurin. Oh my god, udah penyok ya. Ada lampu juga men. Mana nih lampunya? Duh, kok gak ada lampunya gitu. Oh, ada cuy, tapi di itunya gak kelihatan ya. Oke, di sini kita lihat dulu. Mantap ya, berarti ada malam hari. Di sini ada kamera. Ada kamera yang tinggal gini. Ada kamera. Oh my god, dari dashboard dong. Keren, ini MBU Simulator Pick. Waktu itu juga udah pernah ngeluarin game soalnya sebelumnya cuy, MBU Pick Up gitu kan. Dan sekarang ngeluarin game lagi, MBU Offroad Simulator. Tapi batunya kok diinjak ini ya? Nggak kayak batu gitu cuy. Tembus dong. Inilah mungkin sulitnya buat game offroad dengan semua tekstur harus benar-benar detail tuh. Batunya tembus, nggak ada terasa kayak kita nginjek batu cuy. Tapi dari kontrol enak banget, gamenya juga nggak nge-lag. Coba batu yang besar. Oh, batu yang besar baru ya terasa. Kita nggak bisa naik ya. Aduh, kita offroad pakai mobil beginian nih kurang enak berarti ya. Tapi gue bingung ini misinya disuruh ngapain ya. Ada map sih di atas, mobil kita udah nabrak mulu cuy. Penyok dong. Oke, kita ikutin map aja lah itu. Ini disuruh ngapain nih kita ngikutin map tuh. Ini warna jalanannya itu
nggak tahu cuy, nggak ada perbedaannya. Cuman di sini dia warnanya agak gelap, di sampingnya gitu masih hijau kayak nggak pernah dilewatin ya kan. Nah, nggak ada lumpur. Oh my god, bisa hancur mobilnya dong. Mana tadi kamera free? Oh shit, hancur ya. Waduh, ini kita harus repair. Aduh, kita nggak bisa pula. Aih, kita harus exit dulu baru kita mulai ulang sih, soalnya nggak bisa. Di sini ada hujannya coy, ini gue penasaran gitu hujannya gimana ya kan. Oke, loading, kita langsung gaspol aja cuy supaya kita bisa explore ini map Jawa Tengah gitu, atau nanti di next video aja kita explore. Kalian bisa komen aja deh. Ini ya cuy, jalannya itu yang ini, kalian naik ke gunung. Tapi kenapa nggak ada offroad-offroadnya ya? Jadi jatuhnya kayak hill climb gitu deh, naik-naik gunung terus guling gitu ya kan. Tuh, kalau offroad dia kan ada lumpurnya, mat gitu ya kan, mat runner, lumpur-lumpur gitu cuy. Tapi yang ini gua nggak tahu cuy, mungkin karena masih versi 1 jadi mau ngeliat dulu seberapa banyak respon dari orang-orang ya kan. Kalau banyak yang main baru gue yakin bakalan di-update-update. Sama kayak MBU Pick Up Simulator itu udah di-update-update terus cuy, dan update-nya udah makin kesini makin bagus gitu. Makanya ya kita support aja cuy game-game Indonesia. Mungkin kalau baru-baru rilis memang agak-agak burik lah gitu ya kan. Karena buat game itu susah men. Tapi kalau banyak peminatnya dia bakal upgrade lagi cuy. Makanya kita sebagai player kita mainin aja nih cuy. Kita main-mainin gitu ya kan, biar developernya makin semangat gitu. Wih, ini mapnya besar loh. Kita udah sampai mana? Oke, kita baru sampai situ ya. Yang biru-biru itu kita cuy. Waduh, ini tapi setirnya kurang enak loh memang. Setirnya kayak susah banget ditekan gitu. Sini hati-hati men, soalnya ya gitulah di sini nih pegunungan, dan kita bisa guling kalau kita salah-salah cuy. Tuh hampir aja guling. Nggak kuat nanjak dong. Ini ada jalanan begini tapi aduh kan guling. Oh shit, ngasep ya. Wah hati-hati cuy, kalau udah ngasep tenaganya udah berkurang nih. Kita udah nggak kuat nanjak, tenaganya bener-bener berkurang drastis gitu. Apakah kita bisa lewat samping cuy? Oh, di situ ada titik merah. Aduh suara gue beda cuy. Situ ada titik merah, itu apa ya? Tenang. Ya kita datengin dulu. Wih, tenaga mobil kita udah nggak ada men. Apa kita dapat item ya di sini nih? Nih tadi mobil kita seperti sebelum dianya kecelakaan itu masih, aduh kenceng lah. Sekarang di jalan datar aja dianya udah kayak udah ngodong men. Nih nggak kuat nanjak dong. Waduh, padahal itemnya udah deket. Itu ada item apa ya? Ayo asapnya tapi masih kotak-kotak ya. Oh ini rumah, please lah jangan di sini berulahnya gitu. Aih, kita belum ada peralatan pula guys, mesin kita udah nggak bisa jalan men. Aduh, oke lah teman-teman, sampai sini aja. Jangan lupa like video ini dan share teman-teman kalian. Kita udah nggak bisa jalan lagi soalnya cuy, gue bingung mau ngapain lagi nih. Kalau kalian suka game-game seperti ini ya share ke teman-teman kalian cuy, biar next bakalan diupdate lagi lebih keren cuy. Dan ini ada fitur untuk ngilangin tombol-tombolnya ya, kalian lihat sendiri tombol-tombolnya hilang semua cuy, keren parah pokoknya. So ya sampai sini aja dan sampai jumpa di video berikutnya.